Bali United kembali lagi ke Asia, kompetisi Asia dari kesekian kalinya. Di sini BRI Liga 1 mendapatkan slot satu kota di playoff AFC Champions League, di mana Bali United di sini adalah kampion 2021-2022. Lucu jika Bali United tidak mendapatkan slot, tetapi di sini akan diperebutkan antara Bali United versus PSM Makassar yang sebagai juara liga musim ini. Jadi jika kedua kemungkinan terjadi, Bali United tetap bermain di kompetisi Asia musim depan. Bali United juga mempunyai riwayat bermain di kompetisi Asia. 2018 gagal di babak kedua Liga Champions Premier Round, kemudian 2019 di AFC Cup peringkat 4 di fase grup, 2020 ditunda, 2021 batal, dan 2022 Bali United bermain di AFC Cup sebagai juara ketiga fase grup. Jika menang melawan PSM, maka Bali United akan bermain di babak playoff Liga Champions Asia dengan format satu leg. Kemungkinan akan bermain tandang ya. Jika melawan Singapura, kemungkinan tidak bermain Wayan Dipta ya. Tim dari Singapura, jadi calon berat lawan Bali United ada Incheon United Korea, dan ada San Prince Hiroshima Jepang, Shenjiang dari China, kemudian ada Shanghai Ports dari China juga, kemudian ada wakil Hong Kong yaitu Kitche dan Le Mans ya kalau tidak salah, kemudian Biji Patum Thailand, kemudian Haiphong Vietnam, Lyon City Sailors Singapura, dan kemungkinan bermain dari Premier League atau dari babak playoff. Jika lolos, Bali United bermain di Liga Champion di zona wilayah timur. Dengan lolosnya Bali United, jadi Persija langsung bermain di Piala AFC Cup 2023-2024. Jika Bali United gagal di playoff, langsung ke fase grup Piala AFC Cup 2023-2024 bersama PSM Makassar yang lolos via playoff. Jadi Persija Jakarta tidak mendapatkan slot otomatis ke babak selanjutnya dikarenakan Bali United mengisi slot tersebut. Di Bali United dan PSM Makassar yang bermain di AFC Cup mewakili Indonesia.